Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita ni kita sambung lagi tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat ke 183 muka surah 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa seperti mana telah terdahulu difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Allah Taala telah tetapkan kefarduan puasa. Jadi kedudukan puasa ni lanjutan daripada hukum qisas dan juga hukum tulis wasiat. Yang mana semua ketiga-tiga perkara ni dia ada perkataan kutiba alaikum, menjadi kefarduan. Jadi qisas supaya keamanan terjaga, supaya manusia itu menghormati nyawa orang lain, menjaga nyawa orang lain. Kemudian perintah supaya tulis wasiat supaya perbalahan yang mungkin berlaku setelah daripada seorang yang berharta itu mati, itu boleh menyebabkan pembunuhan. Kerana apa? Kerana tamak. Jadi bila tamak ni dia tak kira dah, walaupun sama-sama waris, sama-sama anak, ataupun boleh berlaku tamak tu anak terhadap harta benda ayah dia. Jadi maka Allah SWT memerintahkan dengan ta'limul kitab, mengajarkan kefarduan kepada manusia dengan berpuasa. Jadi bersama dengan kefarduan berpuasa ni, Allah SWT ajar tazkiyah. Jadi puasa itu sebagai tazkiyah. Tazkiyah dari segi macam mana? Ketamakanlah punca kepada berlaku perbalahan yang menyebabkan pembunuhan. Jadi untuk jaga diri daripada tamak ni, maka perlu ada latihan sabar, menahan diri daripada makan dan minum. Jadi itu puasa itu sendiri adalah sabar, dapat mengawal hawa nafsu manusia. Jadi puasa ni adalah satu ibadat yang penting kepada manusia untuk baiki jiwa dia, tazkiyatun nafs. Sebab apa? Sebab jiwa yang liar ni adalah jiwa yang tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala, jiwa yang boleh menceroboh hak orang lain. Jadi Allah Ta'ala tegaskan kepada kita ni bahawa puasa ni adalah satu ibadat yang penting. Allah Ta'ala telah sebut ibadat ni dengan cara yang tegas. Cara yang pertama, Allah Ta'ala kata kutiba alaikum, mana ditulis atas kamu sebagai wajib. Biasanya kalau Allah Ta'ala nak kata wajib ni, Allah Ta'ala boleh kata sumu, puasalah. Seperti Allah Ta'ala kata waqimus salah, dirikan sembahyang, maknanya guna fi'il amar dengan ayat perintah. Tetapi di sini Allah Ta'ala kata kutiba alaikum, telah ditulis sebagai kewajipan atas kamu, kamu kena buat. Ini satu bentuk perintah ia bersifat berkuat kuasa, termaktub
Maknanya kamu talih nak pindah, talih nak robah, gabuh talih. Wajib kamu laksanakan. Kutiba alaikum. Yang kedua, ditegaskan bahawa dari segi sejarah, umat dahulu pun puasa. Maknanya kamu sebagai umat wasatah, umat muslimah, umat yang menjadi waris kepada milah Nabi Ibrahim, lebih-lebih lagi kena puasa. Sebab umat terdahulu puasa, kamu pun kena puasa juga. Kemudian penting juga puasa. Allah Ta'ala ajar di sini ta'limul hikmah, iaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya penting puasa sebab takwa. Takwa inilah syarat dapat hidayah, syarat seseorang itu selamat daripada api neraka. Yang mana dengan bertakwalah seseorang itu diharapkan dapat jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di situ dia sudah ada tiga penegasan bahawa puasa ini penting. Dia perkataan puasa tu siam. Dalam bahasa Arab dia panggil siam. Jadi siam itu biasanya latihan kepada kuda. Kuda tu cara dia tarbiah, dia biarkan dalam keadaan lapar. Lapar bagi makan, dah makan tak boleh lebih, tidak macam kita perah lembu, perah kuda ni. Maknanya pupuk yang berkualiti. Lepas tu kita tak boleh nolak yang makan. Sekok buruk, sekak-sekak nak, tak boleh. Tak ada kualiti. Dia macam orang bina badan. Orang bina badan ni, dia tak boleh makan tu kalu. Dia kena makan hok berkualiti supaya membina otot. Jadi kuda pun lagu tu juga. Sebab, bila kata latih kuda ni untuk apa? Satu, untuk perjalanan yang jauh. Mana dia kental semangat dia tu, dia boleh merentasi ribut pasir gagah, dan dia boleh menyerah pada waktu pagi. Kita baca surah wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha. Allah Taala bersumpah dengan kuda ni, dia menyerah pada waktu pagi tu. Mana kalau kira pada waktu pagi tu gapo, waktu yang sejuk, waktu kalau kita sendiri gak sedar tidur. Tapi kuda ni, walaupun dia diberi makan dengan rupuk kering, tapi bila tarbiah betul walik, dia mampu perang. Dia sanggup taat pada arahan ketua, petua dia. Jadi kuda ni digunakan untuk jihad satu, satu lagi untuk perjalanan pengembaraan. Jadi latihan kita ni dengan puasa ni lagu tu jugalah. Kita Allah Taala nak tanam dalam diri kita sabar. Jadi bila kata kuda ni perjalanan jauh, dia gunakan untuk berjihad, dan kita nampak dah di sini bahawa tujuan kita puasa ni latihan untuk jihad juga. Tahan diuji. Tidak kata dalam keadaan kenyal semacam. Bila kenyal ni dia letih, ngantuk. Jadi Allah Taala nak supaya kita ni ada semangat, ada kekuatan. Sebab puasa ni juga dia dengan makna iradah. Melatih iradah kita, kehendak. Kalau kita airak kau tak puasa, airak tak puasa. Memang tak puasa lah. Kalau kita tengok lepas raya puasa ni, kita puasa ni kau tidak. Kalau kita tak ada iradah, tak apalah. Lambat lagi nak habis. Wui orang lain dulu, tahu-tahu. Tinggal sehari lagi. Terlepas. Jadi, melatih iradah. Jadi, latihan kepada kuda tu, Allah Ta'ala sebut kepada puasa. Supaya sahabat nampak ni tujuan jihad. Dari tahun difardukan puasa lah, tahu peperangan Badar. Situ kita boleh nampak dah. Dia berjujuk molek. Pertukaran kiblat 2 tahun sebelum peperangan Badar, tahun yang sama tu juga difardukan puasa. Jadi yang dikatakan sama dengan orang terdahulu tu, dia cuma dari segi asal puasa. Asal puasa maknanya sama dari segi ada perintah puasa, penetapan bulan Ramadan. Tidak, kita je. Dari segi kaifiat tak sama, dari segi kuantiti berapa hari nak puasa tak sama, bila pun nak puasa tak sama. Kita ada sahur, ahli kita tak ada sahur, tapi nakyanya puasa tu ada, syariat Nabi zaman berzaman. Ayyaman ma'dudat. Kepentingan puasa ni ditegaskan lagi dengan Allah Ta'ala kata berapa hari je
Maknanya kamu jangan rasa berat nak puasa ni. Sebab apa? Sebab daripada satu tahun tu, hanya beberapa hari saja yang difardukan kepada kamu supaya berpuasa. Jadi hari-hari yang boleh dibilang. Jadi hari-hari yang boleh dibilang. Jadi hari yang boleh bilang ni, Nabi pun bilang lah. Asyahru hakadha, hakadha, hakadha. Maknanya, bilangnya hari itu boleh bilang dengan semetai. 10 hari, 10 hari, 9 hari. Sebulan lah. Sebab bulan dalam Islam ni 29 hari. Jadi ayyaman ma'dudat kamu boleh bila. Boleh bila itu maknanya semetai ya. Dan dari segi bulan dia pun sendiri adalah kira orang Arab. Dia boleh nampak sebab apa? Sebab sahih anak bulan tu dia berubah. Daripada kecil besar-besar-besar purnama, lepas tu dia kecil balik. Jadi orang Arab dia faham dah. Cara kira bulan tu. Jadi kalau kata puasa tu hanya seminggu, walaupun orang Arab kira hari tu dah dia bila dengan 7 hari tu. Ada seminggu, ada apa seminggu tu 7 hari, tapi dia sekejap aja. Kalau kita pula ni dah bukan nak kecek beragah, kalau kata puasa seminggu rasa ai tak berapa, tak berapa itu baru dah, tak segar-segar lagi. Supaya kita kata baru duk gear satu baru. Tak masuk top gear lagi. Jadi tengok kalau kata tarawih kau gapo kok bau panas anjing baru. Tak gi degah lagi. Jadi seminggu tu tak cukup untuk tarbiyah. Maka perlu kepada waktu yang lama. Kalau pakai 2 minggu payah nak kira, 3 minggu pun payah nak kira. Jadi dia kira sebulan. Dan puasa ni juga bila kata beberapa hari saja, badannya kamu memang boleh buat lah. Tak kata boleh buat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka sesiapa di antara kamu ia sakit atau bermusafir, maka hendaklah diganti pada hari-hari yang lain. Maknanya penting puasa ni, kena puasa juga. Kalau kamu sakit pun tak boleh puasa lah ni, habis Ramadan kamu kena ganti. Kalau kamu terpaksa keluar daripada kampung halaman kamu, musafir, tak kira lah musafir perai kau, musafir nego kau, tak, musafir ziarah atau urusan yang kita kata harus pada syarak, tak, kamu tak mampu berpuasa, maka bolehlah ganti pada hari lain. Maknanya bila kata seorang tu diwajibkan puasa Ramadan, tak kira dia sakit ke, dia musafir ke, dia kena ganti. Dia kena ganti. Tidak dapat tidak. Penting tu. Itu penegasan dengan cara yang ketiga. Cara yang kelima. Ayyaman ma'dudat tu, itu cara yang ketiga. Maknanya penting puasa 3 hari je, apa? Sebulan je, bukannya lama. Lepas tu orang mana sakit, orang mana musafir, dia kena ganti pada hari yang lain. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Kepada orang yang boleh berpuasa tetapi dalam keadaan rohok. Yutiqunahu tu seolah-olah dia ada kudrat puasa, tapi nak boleh siapa ke waktu buka tu memang lembek. Ni orang yang sakit melarak lah. Orang yang sakit yang mana tidak ada harapan nak disembuh. Orang-orang yang sakit tua, dah orang sakit tua ataupun sakit ya suka nak disembuh dia tu. Kalau kata dia kena makan ubat tu, jarak tu talih tu antara terbit fajar dengan buka puasa, dia kena makan tengah-tengah tu. Kalau tidak talih, mati dia, mudarat dia. Penyakit lambat sembuh ataupun penyakit bertambah ataupun menyebabkan dia mati. Jadi orang lagu ni memang talih puasa. Kalau puasa pun mudarat pada dia. Jadi perkataan yutiqunah tu mana dia boleh puasa tapi rohok berat, siapa dia ilah tenaga. Jadi Allah Ta'ala tasi, maka bagi orang ni fidyatun ta'amu miskin, dia kena bayar fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sesiapa yang dengan secara sukarela nak bayar fidyah, mana dia nak ganda ke. Kalau dia puasa, tak boleh puasa sehari tu, dia bagi kepada orang miskin seorang, dia ganda jadi dua, untuk dua orang. Tak ada masalah.
Kalau dia kata, saya ni mampu ni, kaya ni, nak WP dia. Untuk kalau kata untuk sebulan, saya boleh WP untuk dua bulan. Tak apa, boleh. Kalau dia suka rela. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi kukuh mana pun, puasa tu adalah lebih baik kepada kamu. Maknanya dari segi nak dapat takwa, nak lahirkan sifat sabar, memang puasa tu molek kepada kamu. In kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu mengetahui. Kemudian hari-hari yang dibila tu hari mana? Sebab Allah Ta'ala nak puasa ni supaya berkesan, supaya mudah tercapai sifat sabar, sifat takwa. Allah Ta'ala menetapkan bahawa semua orang beriman ni kena puasa serentak. Serentak puasa. Maka dipilihlah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kata puasa serentak ni, tidak kata orang tu duduk Mekah puasa awal pada kita. Tak. Orang Jepun puasa lewat sikit. Lepas tu, dia kira tak apa tu sebab anak bulan tu dia nampak tempat masing-masing. Sebab dia kira, sumu liru yatih, wa aftiru liru yatih. Kamu puasa ni mengikut berdasarkan kepada anak bulan kalau kamu nampak. Jadi tempat kamu nampak anak bulan, puasa lah. Tempat lain tak nampak anak bulan, tak sah puasa. Tunggu dulu. Kita puasa Mekah. Dah. Puasa Mekah. Awal puasa Mekah. Kelik-kelik tu, orang sini tak gaya lagi. Tak gaya lagi kena puasa. Kira kita 30 hari dah kalau Mekah. Kalau capur pak kita jadi 31 lagu mana? Puasa jugalah. Sebab apa? Dikaitkan dengan ru'yah. Keberadaan kita tu dalam bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kepada kita di sini, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mana bulan yang kamu kena berpuasa tu beberapa hari sahaja, yang diwajibkan kepada kamu berpuasa tu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya itu Al-Quran. Jadi sebut Ramadan tu sikit ya, bulan Ramadan. Tapi dari segi huraian kepada bulan Ramadan tu gapo, Allah Ta'ala panjang tentang sifat Quran. Bulan hak turun Quran, boleh wakah situ, berhenti situ, habis ayat. Mari ayat lain pula. Tak, Allah Ta'ala perincikan Quran tu gapo. Bukan kata bulan Ramadan tu bulan gapo. Bulan lepas daripada bulan Syaban, sebelum daripada Syawal. Tak, bulan hak panah. Tak. Tapi Allah Ta'ala terang keistimewaan Al-Quran itu, sifat Al-Quran. Jadi bulan yang diturunkan padanya itu Al-Quran. Kalau kita baca daripada awal kita Al-Quran ni daripada kelas kita mula-mula dulu, sini tempat mula-mula sebut Quran. Sini mula-mula. Kalau dalam ayat yang kedua, zalikal kitab, Allah Ta'ala namakan Quran itu sebagai kitab. Jadi kitab tu kita bincang dah, yang dihimpun, yang ditulis, dipelihara dengan cara ditulis. Sini ni Quran ni dia daripada qara'a. Quran fu'lan, mana yang dibaca berkali-kali, kena banyak. Kalau orang kata berapa kali kena khatam bulan puasa ni, sekat-sekat abdah, sekat-sekat boleh. Dah, sebab sifat Quran tu dibaca berkali-kali. Dah. Tapi tidak kata mesti khatam bulan puasa ni kalau kita ni kita apa baru nak belajar kereta, belajar motor dah, belajar basikal. Sekat-sekat kita boleh gatihlah. Mengikut kemampuan kita. Tapi kalau kita lacar dah, kalau kita boleh khatam 3 kali, apa kita nak khatam sekali? Sebab sifat Quran tu dibaca berkali-kali. Quran, jadi sifat dia pertama berdasarkan kepada nama dia tu Quran tu, asalnya kalamullah. Quran ni kalamullah. Jadi Quran tu situ yang pertama, Quran yang dibaca berkali-kali. Tak jemu. Makin baca makin kita rasa kemanisan. Tak puas kita dengar. Sifat yang kedua, hudan linnas, menjadi hidayah pada manusia. Maknanya semua manusia ni kalau dia nak hidayah, Quran lah. Kalau dia nak jadi orang muttaqin, dia kena dapat hidayah dengan Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Mana Al-Qura itu mempunyai keterangan-keterangan minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk hidayah, petunjuk hidayah dan furqan. Mana keterangan yang dapat furqan menjelaskan antara hak dan batil, antara sesat dan hidayah. Jadi keterangan-keterangan ni berkenaan dengan keperluan hidup kita, keperluan dari segi kita berakidah, kita nak mantapkan akidah, maka adalah ayat-ayat tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala dijelaskan kepada kita. Hatta kalau orang yang mengkaji tentang mukjizat Al-Quran ni, ia akan dapat banyak keterangan tentang fakta sains. Walaupun Al-Quran itu sendiri bukan kitab sains, tetapi benda yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran itu adalah fakta sains yang mana ahli sains terdorong untuk kaji. Boleh kaji. Memang benda tu tepat betul. Hak mudah kita kata kat perkembangan budak dalam rahim ibu dia tu, tidak pernah diberitahu oleh ahli sains. Sebelum pada zaman Nabi tu, tak ada siapa pun boleh cerita. Hanya Nabi baca Quran. Kemudian bila manusia kaji, dia tengok apa yang Allah SWT sebut tu memang tepat. Dari segi perkataan alaqah, alaqah tu macam litah, memang serupa litah pun. Mudghah, mudghah ni ketulah daging yang dikunyah, jadi nampak macam gigi. Jadi banyak keterangan-keterangan ilmu yang Allah Ta'ala cerita pada kita tentang graviti, tentang kepentingan bukit tu gapo. Jadi tu semua tu adalah dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu juga Quran ni jadi panduan hidayah yang dapat menyelesaikan, menjawab segala kemuskilan akidah. Subahat-subahat lah. Tuduhan-tuduhan jahat orang ahli kitab, orang Yahudi, orang musyrik, macam-macam segala subahat mereka tu ada disebutkan dalam Al-Quran. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, sesiapa yang melihat anak bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ataupun siapa yang berada dalam bulan Ramadan, dia kena puasa lah. Jadi nak puasa tu, dia kena tengok anak bulan lah. Jadi sesiapa yang tengok anak bulan, maka dia kena puasa start daripada esok tu, dia start puasa. Jadi siapa-siapa tengok anak bulan, siapa-siapa yang berada dalam bulan Ramadan, dia kena berpuasa. Maka sebab itulah dalam kes tadi, dalam kes orang tu duduk Mekah, kalau kira dia start puasa awal daripada orang Malaysia, dia balik tu, kira-kira dia jadi 31 hari. Jadi masalahnya dia sekarang ni duduk berada di Malaysia. Dan dia berada dalam bulan Ramadan lagi. Maka tak kira berapa bilangan hari tu. Sebab apa? Sebab dia kira keberadaan kita. Allah Ta'ala kata, faman syahidah minkum syahra falyasum. Siapa yang berada dalam bulan Ramadan, dia kena puasa lah. Tak boleh dia buat tak puasa. Dia kena puasa juga. Dia kena puasa juga. Sebab dia tu berada dalam bulan Ramadan. Itu dia punya illah dia. Selagi dia tak keluar daripada bulan Ramadan, yang ni selagi tak nampak anak bulan Syawal, dia kena puasa juga. Cuma tak timbul lah zaman Nabi tu sebab jarak merentasi, waktu untuk merentasi satu tempat tu dia makan masa yang lama. Tapi kalau segi dalam hadis Muslim pun ada cerita jadi panjang pulak sini. Dia ada dalam riwayat Muslim tu. Jadi orang tanya Ibn Abbas macam mana? Mana hak kamu tu boleh ke, orang tanya Ibn Abbas, boleh tak kita nak berpada dengan kira bulan di Syam? Hak Muawiyah tu. Sebab Muawiyah puasa awal, Madinah puasa lewat. Ibn Abbas kata tak boleh. Kamu tempat kamu. Sebab tu lah dipanggil ikhtilaf matali'. Perbezaan tempat terbit tu dia ambil kira dalam menentukan tarikh awal akhir puasa. jadi
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang mengalami sakit, sesiapa yang sakit atau bermusafir, maka dia diberi kelonggaran untuk berbuka dan dia ganti pada hari yang lain. Dia kena ganti pada hari yang lain. Ini kemudahlah dalam bab syarak ni. Jadi dia mari satu kaedah utama dalam syarak ni, mana untuk syariat umat Muhammad ni, untuk syariat umat muslimah ni, dia ada kemudahan. Iaitu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari segi kehendak Allah Ta'ala dalam bab hukum hakam ni, Allah Ta'ala nak kemudahan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala mengambil kira juga kelemahan yang ada pada kamu, masalah yang berlaku pada kamu. Kamu sebagai umat muslimah ni ada kemudahan. Itu ciri utama umat Muhammad ini, umat muslimah ni, hukum syarak tu mudah kepada mereka. Ini pun sebahagian dia ada kaitan juga dengan ayat yang kita baca kemarin. Dah. Ayat 178, zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Dah. Ada dia, ada kisos. Jadi hari ini pun puasa tu kalau tak boleh puasa, boleh ganti pada hari yang lain. Jadi kaedahnya Allah Ta'ala menghendaki kemudahan dan dia tidak mahu kesukaran kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala bukan nak pajar kita, membiarkan kita lapar, tidak. Tapi dia nak mendidik jiwa kita. Walitukmilul iddah, supaya kamu dapat sempurna. Maksudnya 30 hari itu ataupun 10 Ramadan kamu kena cukupkan. Tak boleh cukup dalam bulan Ramadan, kamu kena cukup di luar Ramadan. Paling lewat bulan Syaban, sebelum masuk Ramadan baru kena sempurna. Jadi Allah Ta'ala nak kamu ni sempurna dalam menunaikan kewajipan. Itulah yang dikatakan bir. Bir tu menyempurnakan tanggungjawab. Walitugabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala kerana hidayah yang dia telah berikan kepada kamu. Jadi sebut takbir ni, dah. Biasanya kita nampak takbir hari raya lah. Dah. Tapi bagi hamba, takbir ni qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Maknanya kita takbir malam-malam tu jelah tu. Allahu akbar, Allahu akbar, nak masuk sembahyang. Takbir. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bertakbir kerana hidayah dia yang telah dia bagi kepada kamu. Jadi takbir hak penama ataupun setelah lengkap puasa Ramadan tu berjalan dah, dah. Tapi kalau kita boleh bagi banyak wajah, lagi comel. Ya, maknanya isyarat situ bahawa ada dua lah, takbir hari raya so, satu lagi takbir tiap-tiap malam kita nak semayat. Sebab kita banyak takbir sami Allah liman hamidah sekali je. Salah dua kali je. Mana takbir masuk dalam semayat, takbir perpindahan rukun. Kita semayat. Berapa rakaat? Hak mana 8-8 lah, hak mana 20-20 lah. Dah. Maknanya kena takbir, maknanya qiyam Ramadan. Ada isyarat dah di situ. Dan takbir ala mahadakum, kerana Allah Ta'ala beri hidayah, itu macam satu isyarat juga. Mana Quran tu mesti dibaca. Dalam semaya qiyam tu, semaya terawih tu, supaya kita dapat hidayah. Sebab hidayah tu duduk dalam Quran. Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan tu duduk dalam Quran. Jadi Quran baca dalam semaya. Lepas tu semaya kena semaya qiyam Ramadan tu. Jadi bila baca dalam semaya, baca dengan tartil. Dah. Sebab maksud tartil tu baca beranjur, kita dah faham. Kita dapat cari hidayah. Begitu juga kita tadarus ko, kita menghafal ko, kita baca tilawah, kita mempelajari tafsir, kita tadabbur, itu semua untuk dapat hidayah. Jadi takbir ni juga kadang-kadang kerana mendapat nikmat yang besarlah, kita rasa besar, agungnya Quran. Jadi hidayah kita dapat perolehi pada bulan Ramadan ini, bila mana kita faham puasa dan Al-Quran tidak terpisah.
Dengan cara kita melibatkan diri kita dengan aktiviti apa yang berkait dengan Quran. Bukan sekadar betul tajwid, bukan sekadar tadarus nak cepat berhabis, tetapi kita belajar tafsir, belajar makna, tahu hukum-hukum dalam Al-Quran. Itu penting. Sebab itulah Allah Taala kata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu dapat bersyukur. Bersyukur itulah kerana dapat hidayah, dapat menyempurnakan janji kita dengan Allah, dapat menyempurnakan amanah. Sebab puasa ni amanah. Puasa ni sabar. Kita bersyukur kerana dapat bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hamba aku bertanya engkau wahai Muhammad tentang diri aku, aku ni dekat. Aku ni dekat. Dalam ayat ni Allah Taala kata, bila hamba-hamba aku tanya aku kepada kamu, aku ni dekat. Selalu Tuhan jawab. Tidak kata kul. Fakul inni tu tak mari. Tak mari. Dia mari selalu. Mana tadi Allah Taala perintah kepada Nabi supaya Nabi kata. Sekalanya dia ada kul. Katakanlah wahai Muhammad, sini tak ada lah kul tu. Pakai selalu. Fa inni qarib. Sebagai perbandingnya lah. Sebagai perbandingnya, kita boleh tengok dalam ayat, dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ni Tidak ada ni, tak jumpa ni. Ini ada dia. Ayat 89 Wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Kita boleh tengok perbandingnya. Kita boleh tengok perbandingnya. Maknanya kalau Allah Taala nak menyatakan dia ni dekat dengan kita, tak perlu perantara lah. Tak perlu nabi, kau wahai Muhammad kata pada hamba-Ku, tak payah. Pakai teruslah. Maknanya betapa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Jadi dekat kita dengan Allah Ta'ala, pertama sebab dalam hadis Nabi kata asyamuli, puasa tu untuk aku. Dekat tu. Kita nak ayat lagu mana lagi? Sebab Allah Ta'ala kata puasa aku. Mana hak lain mereka kira pahala. Puasa tu serah pada aku. Yang kedua, dekat kita dengan Allah Ta'ala ni kerana puasa satu, kerana Quran lah. Kita duk baca kalam dia. Kita baca kalam dia. Kalau orang gawal dia tahu tak? Surat kekasih dia tu dia sifat, dia duk baca. Kalau dia ada zaman rekod perbualan dia dengan gawal dia tu, dia dengar. Contohlah. Maknanya kalam tu, kalam Allah tu dah, bila kita baca sama, maka dia akan mari dekat kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah puasa dia ada bab ni, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dekat dengan hamba dia, yang ni melalui puasa, so itu dapat dekat pada Allah Ta'ala melalui kalamullah. Dia baca sama, dia jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Uji budak wasadda iza da'an, aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa bila mana dia berdoa kepada aku. Kita kena ingat, Allah Ta'ala kata bila dia doa pada aku, aku akan perkenankan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Perasaan tu dah ada. Dia kena sebut ya Allah. Nidak tu dia kena ada. Ya Allah. Kita boleh kata. Aduh dia gitu. Ajak kita. Ajak kita ada order. Dah. Feeling is prayer. Dah. Dia kena sebut. Kena ada nidak. Ya Allah. Oh ya, ajak kita. Nidak tu penting. Sebab doa tu seru. Kita panggil ya Allah, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena doa. Dia tak boleh main feel saja, tak boleh. Dia kena sebut gapo. Jadi Allah Taala kata di sini, iza da'an, bila mana dia panggil aku. Dia panggil aku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia patuh segala perintah-perintah aku.
Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Suruh beriman ni maknanya dengan yakin lagi lah. La'allahum yarshudun, supaya dia terpimpin menjadi baik betul, lurus perjalanan dia tu. Dia berada di atas, di atas manhaj yang betul, tak lari. Dia berada di atas siratul mustaqim. Jadi di sini seorang tu nak dekat kepada Allah SWT ya, dengan cara dia berpuasa, dengan kalam Allah, dengan dia berdoa kepada Allah Taala, dan dia syarat nak dapat pengabulan doa tadi, falyastajibuli. Allah Taala panggil tu dia kena sahut, kena buat. Panggil Allah Taala tu lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu. Panggil Allah Taala. Jadi panggil tu dah, kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu, dia mesti ada perintah, dia mesti ada larangnya. Jadi di sini seolah isyarat kalau kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah Taala, kita kena tunaikan. Kita kena sempurnakan panggil Allah Taala. Perintah-perintah dia, hak dia suruh kita buat, kita kena buat. Gapo dia larang, kita kena jauhi. Itu berarti kita telah sambut panggilan dia. Sambutlah panggilan aku ni. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya kamu tu terpimpin, dapat hidayah, tidak lari daripada siratul mustaqim. Kemudian kalau kata dari segi seruan Allah Ta'ala yang paling besar, haji lah muncul. Situ pun dia macam isyarat dah, depan ni dia akan mari hukum-hukum haji. Sebab bila haji ni, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambung panggilan engkau berkali-kali. Kemudian kalau kita tengok dari segi hadis-hadis Nabi pun, bila kita berbuka ni dah, sebelum berbuka tu memang dianjurkan lah supaya kita banyak berdoa. Berdoa ketika berbuka, dan satu lagi berdoa ketika bersahur, waktu sahur. Istighfar tu utamanya. Jadi doa memang tidak terpisah lah. Dan kalau kita tengok juga di sini, macam-macam jenis ibadat ni, mana Ramadan tu sendiri dia bukan puasa saja. Sebab itulah bagi kita, bulan Ramadan kita menamakan bulan puasa tu apa tepat. Sebab Ramadan ni package, dia bagi dengan package. Dia tak boleh kita nak pilih-pilih. Dia bagi belakang dengan kelebihan berdoa, buka puasa, memberi makan pada buka puasa, tilawah Quran, tafsir Quran, tadabbur, qiyam Ramadan, tahajud, witir, mari belakang. Tak boleh nak pilih, aku kawan ni je, ada belakang. Dia bagi dengan package. Kemudian Allah SWT nak menyatakan bahawa bila berpuasa ni, hukum siyah dan malak tak sama. Jangan bimbang lah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan untuk kamu pada malam berpuasa itu ar-rafath. Ar-rafath ni mana kecek tak tapih lah, kecek bagi dalam kain, dengan isteri kamu. Cuma ar-rafath ila ni tak, maknanya menggauli isteri lah. Kalau si hari tak boleh, kecek-kecek ke arah ni pun tak boleh juga. Kecek dengan bayar-bayar dah, kecek mencarut dengan bini. Sebab itu macam mengajak lah, tak boleh, kurang juga pahala puasa. Kalau kata hak Nabi sium isteri dia tu, itu ciumai mesra, bukan ciumai syahwat, ciumai saya. Bukan kata oh panggil kublah fahishah, tukai liu tu dak lah batal puasa tu. Ini cuma mesra sekadar tu boleh. Jadi pada malam-malam Ramadan itu boleh kamu nak bergaul dengan isteri kamu. Sebab apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu tu bagi untuk mereka, mereka itu isteri-isteri kamu kepada kamu adalah pakaian, dan kamu pakaian mereka. Jadi sebut pakaian ni dia ada berapa makna. Makna yang pertama, pakaian ni dia sifat apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Kita dapat jaga diri kita daripada terdedah aurat dengan pakaian. Begitu juga kita ni dapat menutup kekurangan kita dengan isteri kita lah. Dia jaga kita, kita pun jaga dia juga. Jadi pakaian yang pertama bagi orang beriman ni apa? Sifat malu. Jadi
Kalau dia ada malu-malu tu menutup diri dia daripada buat tak molek. Begitu juga kalau orang tu ada isteri, ada suami, eh, maka malu dia tu tinggi. Dia akan jaga maruah, eh, maruah masing-masing. Dia tinggal dia ada bini, dia tinggal dia ada isteri, maka dia akan jaga. Eh. Pakaian yang kedua, dia dengan mana perhiasan. Eh, sebab dalam surah Al-A'raf tu Allah Ta'ala kata, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, kami aku telah turunkan kepada kamu pakaian. Pakaian yang menjadi menutup aurat dan bulu. Maknanya perhiasan. Sebab kalau kata rish ni, bulu burung. Jadi bulu burung ni warna-warni. Jadi bila warna-warni, perhiasan. Jadi tutup aurat dengan pakaian, bukan setakat tutup aurat saja. Eh? Tetapi jadi perhiasan. Kita nak janguk bulu. Warna-warni baju kita, tak apa. Jadi dengan ada isteri, dia jadi perhiasan kepada seseorang. Sedaklah lagi jalan tu. Eh? Oh, ada bini tepi, ada tu lelaki. Dah. Ha, jadi dia ada rasa lengkap. Sebab perhiasan ni pelengkap. Ha. Dan libas ni juga, dia ada satu makna libas ni, pakai baju besi. Wa'allamnahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum. Eh, Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu tu pembuatan baju besi yang dapat melindungi kamu semasa peperangan. Jadi kita sebagai manusia ni, dia ada serangan sama ni, serangan daripada syaitan yang mengajak kepada fahsyat dan muka, kepada perbuatan zina. Jadi bila ada isteri ni, dia benteng. Dia benteng, eh? Benteng kita ni daripada maksiat, daripada benda muka. Jadi libas ni dia kira majas lah, bahasa metafora, bahasa pinjaman. Eh. Dan bila kata kamu ni pakaian dia, dia tu pakaian kamu, eh, pakaian yang sempurna ni, kalau kita pakai baju sempurna, kita tak pakai berlapis-lapis. Nah, kita pakai so je. Maknanya untuk pakai hak ni, tak ada pakaian lain tu. Sampai setara tu, Allah Ta'ala beritahu pada kita. Isteri kita ni, dia pakaian kita, maknanya, tak ada baju lain, tak apa kita dengan dia. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah Ta'ala tahu, eh, bahawa kamu ni mengkhianati diri sendiri. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat kamu, merahmati kamu dan memaafkan kamu. Maknanya ada di antara kamu ni oleh kerana semangat lebih setiap bulan puasa ni. Puasa, kiam lagi, siapa malam tu habis ingat tahajud. Jadi itu satu pengkhianatan. Sebab apa? Bini duduk rumah. Bini ada. Eh? Jadi bila isteri ada, kena bagilah hak dia tu. Dia sebagai isteri. Ha. Jadi, kamu tu meninggalkan isteri semata-mata nak dekat pada Allah Ta'ala dengan kiam, dengan puasa, mengabaikan tanggungjawab kamu sebagai suami kepada dia. Eh? Ha, tu Allah Ta'ala tak suka. Maka sebab itulah. Fal'ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang ni, dah, tak apalah. Sikap kamu yang pernah ada tu. Mengabaikan isteri kerana semata-mata nak puasa, nak qiyam. Eh? Maka sekarang naklah kamu gauli isteri kamu. Basiru ni biasa daripada basyarah. Kulit sama kulit. Eh? Kulit sama kulit. Tepuk kulit. Wabtaghu ma kataballahu lakum, bukan sekadar nak mubasyarah temu kulit dengan kulit menggauli saja, tetapi kena ingat maksud sebenar. Carilah apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu. Gapo? Anak. Ha, jadi agenda nak dapat anak ni, jangan talaki kuasa. Ha, penting, eh? Penting. Ha, jadi Allah Ta'ala nak memberitahu pada kita di sini, anak ni kena cari sombong. Kena cari sombong. Ha, dah. Yang kedua, walaupun manusia tu dah dia dibenarkan untuk apa memenuhi tuntutan syahwat dia melalui isteri dia, tapi dia janganlah terhenti pada nak melepaskan syahwat dia saja. Dia kena ingat hal ni. Dia kena cari ma kataballahu lakum. Dia kena cari anak. Jadi masuk perkahwinan maksud perkahwinan adalah untuk meneruskan zuriat.
menurut kezuria. Jadi orang mukmin, orang bertakwa. Jadi kalau tak nikah, tak tidur, tak tidur sekali, jadi macam mana nak dapat anak? Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu, maksud tertinggi daripada perkahwinan dan persetubuhan itu adalah untuk dapat anak. Bukan semata-mata berseronok. Kena cari melalui apa hubungnya itu. Itu maksud dia. Jangan apa hanya nak memenuhi syahwat, tetapi adalah untuk cari rezeki anak. Jadi dari kalau sini kita tengok Allah Ta'ala sebut wa bataru ma kataballahu lakum. Satu lagi kita baca tadi ayat 183 tu, kutiba alaikumus siyam. Jadi kata bablah kau tu, kutiba alaikumus siyam, maknanya ma kataballahu lakum. Jadi di sini seolah-olah isyarat pada kita bahawa apa yang Allah Ta'ala fardu ke atas kita tu dari segi hukum syarak, janganlah menyebabkan kita tak cari apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Mana kalau kata kita sembahyang jemaah, kita sembahyang jemaah, lepas sembahyang jemaah bolehlah nak pergi nego, bila baik kena berhenti. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Bila dipanggil untuk sembahyang jemaah, ila zikrillah, fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bila dipanggil bai hari jumaat tu, diajak kepada zikrullah, kena tinggal dia beli. Pergi sembahyang jemaah. Selesai sembahyang jemaah, carilah kurnia Allah Taala. Maknanya kalau kita kata puasa sehari tak boleh, bila buka puasa bolehlah. Cari kurnia Allah Ta'ala. Janganlah disebabkan kita nak dekat diri pada Allah Ta'ala, kita lupa apa yang Allah Ta'ala takdir untuk kita ni, anak-anak, zuriat. Wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi di sini dia ada isyarat kepada tiga benda yang membatalkan puasa. Sebab benda ni hanya boleh buat pada waktu malam. Persetubuhan, makan dan minum boleh malam. Sehingga bila hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehinggalah nyata kepada kamu benda putih daripada benda hitam. Maknanya kamu dapat tengok perbezaan cahaya tu, cahaya subuh dan kegelapan malam. Maknanya nampak kepada kamu fajar sadiq, tanda masuk waktu subuh. Maka tu siapa sahaja tu summa atimmu siyama ila al-lail. Jadi bila telah nampak fajar sadiq tu dah terbukti nyata pada kamu sudah masuk waktu subuh, maka hendaklah kamu sempurnakan puasa tu sehingga kepada waktu malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu gauli isteri kamu itu dalam keadaan kau i'tikaf di masjid. Maknanya kalau orang tu nak kerohanian yang tinggi, maka dia disyariatkan untuk beri'tikaf pada 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi ada i'tikaf ni iaitu supaya kita ni dapat tabatul ila Allah, dapat memberi tumpuan hati sepenuhnya kepada Allah Ta'ala untuk cari Lailatul Qadar. Tak masuk dah perkara-perkara dunia dalam hati kita. Jadi penting i'tikaf tu. Jadi bila i'tikaf tak boleh lah. Jadi ini satu perbezaan antara umat Muhammad, umat muslimah ni dengan ahlu kitab. Sebab ahlu kitab ni tabatul dia tu, maknanya dia tidak berkahwin, mengasingkan diri di rumah ibadat ni sepanjang hayat dia. Adapun untuk kita orang beriman ni, hanya dianjurkan kepada kita ambil 10 hari je. Hari lahir buat kerja macam biasa. Ada tanggungjawab anak bini, ada tanggungjawab di pejabat cari rezeki. Kalau seorang tu nak menumpukan sepenuh perhatian dia ibadat kepada Allah Ta'ala, tak cara ke dunia, ni 10 hari terakhir tu hari juga. Kalau nak hidup tak capu dengan bini kau, dengan gapo kau, masa ni 10 hari je. Tak lebih. Tidak seperti mana ahli kitab ya telah mewajibkan atas diri mereka tu kalau nak dekat pada Allah
kena korban nyawa, korban masa, semua hidup dia. Tilka hududullah, semua itu adalah apa, sepada-sepada yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Fala taqrabuha, dan jangan kamu dekati. Ada hak dia tu, jangan lebih-lebih. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada manusia ni ayat-ayat dia, yang ni untuk membaiki keadaan diri kamu ni, untuk tazkiyah, untuk kamu belajar kitab, belajar hikmah. La'allahum yattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian natijah daripada berpuasa, kalau orang itu dalam puasa dia boleh meninggalkan benda yang halal pada waktu siang hari kerana takwa kepada Allah Ta'ala, maka tentu sekali benda yang haram sepanjang masa janganlah dia terlibat. Maka Allah Ta'ala kata, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta benda sesama kamu ni dengan cara yang batil. Jangan rapah orang, curi orang, tipu orang, tak boleh. Hak ni dia tidak terikat dengan bulan puasa sepanjang masa. Jadi ini seolah-olah Allah Ta'ala nak isyarat pada kita, kalau kamu bertakwa, kalau kamu capai ketakwaan pada Allah SWT melalui ibadat puasa, maka tubik kamu daripada bulan Ramadan tu, kamu menjauhi rezeki yang haram, kamu tidak makan harta orang lain cara yang batil. Lagu mana? Dan waktu dulu biha ilal hukam, kamu hala kepada pemerintah-pemerintah, kamu hala kubuh meja, tak nampak hala. Perkataan tu dulu tu daripada dalwun. Dalwun ni timbo kan, kita hala dalam telaga tu, telaga dah bawah kita hala. Jadi kalau telaga tu dalam, tak nampak. Jadi kita hala kepada pemerintah-pemerintah kubuh meja, orang tak nampak. Rasuah lah di sini. Rasuah, kamu merasuah. Litakulu fariqan min amwalin nas, untuk kamu makan sebahagian daripada harta orang ramai. Bil ismi, dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, kamu tahu kamu tak layak dapat. Kamu tahu orang itu jadi teraniaya, kamu tahu kamu telah zalim, kamu buat juga. Jangan. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu dalam tarbiah Allah Ta'ala ni kepada manusia, sebelum kita sebut dah, iaitu kena hormat hak orang, hormat nyawa orang, kena tahu orang tu berhak dapat sesuatu. Kalau hak dia tu, memang dia berhak dapat, kita jangan kacau dia rezeki dia. Lepas tu di sini keadilan pemimpin tu, kena pemimpin yang adil, kena pemimpin yang adil. Kalau pemimpin tak adil, lagu ni lah jadi. Jadi rasuah tu menyebabkan rosak banyak perkara, keadilan tidak dapat tertegak. Sebab apa? Litakulu fariqan min amwalin nas, sepatutnya orang tu dapat hak dia, tetapi oleh kerana orang ni guna kabel, tak dapat. Katalah jawatan tu dah, memang dia berkelayakan dah dengan kelulusan dia, dengan pengalaman dia dapat, tetapi oleh kerana ni kawan ni anak beranak pemerintah, dia solat ke, dia gapo ke, dia guna kuasa. Sebab rasuah ni selalu guna kuasa dah, sama ada ambil piti kau tidak ke. Jadi rezeki kawan tu tertarik, tak dapat, terhalang dia daripada rezeki. Jadi merampas hak orang lain dengan cara rasuah. Sedangkan hukum-hukum Allah Ta'ala ni nak supaya kita jaga hak orang. Dan di sini juga Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, ibadat puasa ni Allah Ta'ala kapik dengan masalah pemerintah. Masalah pemerintah ni, sebab wasiat tu kan, wasiat tu ubah wasiat, ubah wasiat sebab nak sesuatu, maknanya merampas keadilan. Wasiat memang orang tu dapat sikit-sikit, tapi dia ubah. Jadi hak ni pun jugalah, maknanya ada isyarat bahawa kalau kita nak ada jaminan bahawa orang yang berkuasa tu menjaga wasiat, menjaga peraturan-peraturan Allah Ta'ala, dia kena tengok pemerintah tu, dia kena orang bertakwa, orang memang dapat tarbiah melalui ibadat puasa. Jadi kalau dia tu dah, kalau dia tu tidak terlatih, tidak jaga amanah puasa, jadi macam mana dia nak jaga amanah harta dia? Jadi ada isyarat di sini bahawa hakim itu
mestilah orang yang menjaga perintah Allah Ta'ala, taqwa, menjaga puasa. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai anak-anak bulan. Anak bulan ni lagu mana? Kecil besar sempurna, lepas tu kecil balik. Ha. Jadi pertanyaan ni sebab apa? Sebab kedudukan bulan tu, tarikh-tarikh tu bagi orang luar daripada Arab dah. Orang Rom, orang Parsi, orang Majusi, dia ada tarikh tu. Tarikh hari bulan tu, bulan sekian, anak bulan sekian, tarikh sekian tu, dia ada penentuan nasib zodiak. Satu hari bulan tak boleh, dua hari bulan tak apa, hari Rabu boleh nikah, tak boleh nikah, macam-macam nak buka kedai tak boleh. Dia ada kepercayaan tarikh anak bulan, hari bulan. Jadi benda khurafat dia ada dalam masyarakat. Jadi fasa perubahan anak bulan ni orang Arab ada terpengaruh juga dengan ilmu nujum. Ilmu apa? Meramal nasib. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, anak-anak bulan itu sebenarnya adalah adalah waktu-waktu yang digunakan untuk menanda urusan kamu. Tak, kalau kita kerja pakai gaji bulan, kita buat perjanjian anak bulan ni berapa bulan bayar? Berapa kali dalam sebulan bayar? Jadi ada mawaqit. Kita tapai semaya pun, kita tapai puasa pun, kita tapai haji, dengan anak bulan ni lah. Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hak paling pentingnya haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Bukanlah perkara kebajikan itu kamu masuk rumah kamu dari belakang. Lepak ku nyala ke? Walakinnal birra man ittaqa, perkara ketakwaan hak sebenarnya, perkara kebajikan sebenarnya takwa kepada Allah Taala. Mana ruh buat kebajikan itu takwa. Jadi ini dia ada latar belakang ayat ni. Itu orang-orang Madinah ni bila mereka balik buat haji, dah. Mereka kata nak sempurna haji kita ni, balik ni kita tak boleh balik, masuk ke pintu depan, kena masuk ke pintu belakang. Barulah sempurna haji kita. Jadi Allah Taala nak beritahu bahawa benda tu bukan perkara kebajikan. Bukan ketakwaan kepada Allah Taala dengan cara lagu tu. Sebab apa? Sebab itu hanyalah resam yang kamu cipta. Kamu bertaklid. Jadi itu adalah bid'ah yang telah dibuat dalam haji. Jadi Allah Taala kata benda bila benda tu bid'ah, benda bid'ah yang telah dibuat dengan tidak mengikut caranya, maka kamu kena balik cara hak sebenar. Waqtul buyuta min abwabiha. Maknanya kalau nak masuk rumah, masuk ke pintu dialah. Maknanya kalau kamu nak beribadat kepada Allah SWT, kamu kena buat mengikut cara Nabi. Sebab Nabi tu pintu kamu. Sunnah Nabi tu koci untuk kamu beribadat kepada Allah SWT. Jadi beribadat kepada Allah. Jadi nak masuk dalam rumah, nak beribadat kerana Allah Taala. Jadi cara nak masuk rumah, masuk ke pintu. Nak beribadat kepada Allah Taala, kena cara dia, yakni cara mengikut Nabi. Jadi ini Allah Taala bantah bid'ah yang telah dibuat oleh setengah daripada orang Arab. Dia fikir masuk ke belakang tu, itulah ketakwaan. Diterima ibadat haji. Sedangkan kena buat mengikut milah syariat Nabi Ibrahim. Hak sebenar mengikut syariat Allah yang telah ditunjukkan oleh Nabi, itulah cara hak betul, barulah dikira sebagai perkara kebajikan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah SWT, kamu akan memperolehi kejayaan. Jadi hak pentingnya takwa kepada Allah Taala. Asal kepada segala perkara. Jadi ibadat tu dia kira sebagai zahir lagi. Sebab dia nak dalamnya ubudiah. Ubudiah itulah ketakwaan kepada Allah Taala. Kalau kata ibadat korban, kita sembelih lembu mati, kita kenyang. Tapi hak siapa kepada Allah Taala takwa. Sebab itulah dari ayat haji kan,
la yanalallahu haluhu muha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sapa kepada Allah Ta'ala tu darah dia, daging dia, eh? Sebab darah titik mesak dalam tanah, daging tu duduk dalam perut kamu. Kau naik kepada Allah Ta'ala takwa, takwa kamu. Ha, jadi takwa ni intipati. Bila ada takwa barulah kamu berjaya. Kemudian ayat 90 ni, sampailah kepada ayat 190 sampai 195 ni jihad, perang. Ha, sebab itulah puasa jihad, eh? Puasa jihad. Puasa latih untuk jihad. Jadi lepas pada ni haji. Ha, dia banyak kargo sikit, eh? Jadi berkaitan dengan anak-anak bulan tadi, ada bulan haram lah. Eh, ada bulan haram. Jadi nak perang dia ada hukum bulan haram juga. Ha, tu insya-Allah pagi esok lah kita sambung. Pagi esok, subuh esok, apa? Tentang perintah ataupun keizinan untuk perang. Setelah daripada orang mukmin itu berlatih kesabaran, kekuatan melalui puasa, maka barulah Allah Ta'ala nak tengok dia ni setara mana boleh pergi berjihad ataupun tidak. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang salah tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.